Okay, selamat datang di channel saya, The Herdiana. Buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu. Selamat datang di channel saya, The Herdiana. Kembali lagi di bocoran event ya. Di sini kita bakal bahas bocoran event lagi nih. Buat di server Indonesia nanti yang saya perkirakan ini akan hadir ya. Kita lihat yang pertama nih, Warrior Weekend. Weekend adalah liburan, tapi ini udah nggak liburan. Ya, kita lihat yang pertama di sini. Warrior Weekend mana? Nah, ini adalah event Warrior Weekend. Tapi saya rasa sih event ini nggak akan hadir di server Indonesia ya. Ini event top up. Karena tadi saya lihat event top up di server Indonesia beda. Jadi saya rasa kalau yang satu ini nggak bakal ada di server Indonesia ya. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, apa ini? Oh, yang kedua bukan juga, bukan. Yang ketiga, kita lihat event yang ketiga. Aduh, lama banget. Halo, aduh jaringan. Close aja langsung lah. Close. Nah, ini dia adalah event ketiga yang saya rasa ini adalah suatu bocoran event buat kalian. Nggak mau ngeklik lagi. Nih, bocoran event buat kalian ya. Rank up and get reward. Wah, mantap banget nih. Ini tapi baru dimulai 2 hari lagi nih. Kayaknya ini saya perkirakan akan ada di server Indonesia ya. Jadi ketika kalian menaikkan rank kalian, kalian akan dapat sesuatu yang istimewa. Mungkin itu sebuah lot crit dari Shark Attack Pamas ya. Shark Attack Pamas. Dan ada item-item lainnya seperti bonfire 24 jam dan bounty token, pokoknya yang kurang menarik lah kalau itu. Tujuan utamanya adalah skin senjata permanen kan pasti. Itu adalah bocoran event yang pertama ya. Buat kalian, saya rasa ini akan hadir. Tapi belum tentu di server Indonesia harus menaikkan rank. Pada intinya adalah event lot crit ini atau skin senjata ini akan hadir di server Indonesia. Tapi belum tentu dengan cara naikin rank, mungkin dengan cara yang berbeda. Saya rasa kalian paham kali ya. Nah, yang kedua ini nih. You ask for it, do you have 3-4 only. Ada diskon shop 50% ya. Nah, ini akan ada di server Indonesia juga menurut saya. Jadi nanti semua item shop yang terbaru ini akan diberikan sebuah potongan harga lah. Di server Indonesia akan ada diskon seperti ini juga. Yang lainnya, oh semua item shop ya. Semua item shop akan didiskon. Tapi mungkin di server Indonesia nggak 50% lah. Mungkin bisa lebih besar atau lebih kecil. Intinya akan ada potongan harga di item shop. Ini bocoran event yang kedua. Lumayan kan bisa beli setengah harga, langsung aja kalian borong nanti ketika sudah ada di server Indonesia. Dan bocoran yang ketiga, di sini ada sebuah misi ya. Saya rasa ini akan ada di server kita nih. Freedom Earth Backpack. Nah, jadi di sini misi mengumpulkan badge ya. Play ranked mode, kill enemy, win elite pass badge. Kalian harus mengumpulkan badge dan ditukarkan dengan sebuah item. Kalau di sini itemnya adalah pas. Di Indonesia saya belum tahu ya. Ada kemungkinan ya sejenis tas-tas lagi lah, sama seperti itu. Mungkin kali ini cuman 3 bocoran event yang akan hadir. Jadi silahkan di subscribe untuk bocoran lainnya. Terima kasih.